Robert Beckham atau yang kita kenal sebagai David Beckham lahir pada tanggal 2 Mei 1975 di Lansdowne, London, Inggris. Dari pasangan David Edward Alan Beckham dan Georgina Beckham, anak kedua dari 3 bersaudara. Keluarga Beckham merupakan pendukung fanatik klub Liga Inggris yaitu Manchester United. Pada usia 11 tahun, dia mengikuti kompetisi yang digelar sekolah sepak bola milik legenda Inggris Sir Bobby Charlton dan dia berhasil menang. Keberhasilan memenangkan kompetisi di sekolah Sir Bobby Charlton membuat Beckham meraih tiket jersey pelatihan di Barcelona sebagai bagian dari kompetisi pencarian bakat. Namun, dia memilih klub Manchester United setelah dia mendapatkan tawaran untuk menjalani uji coba saat usia 14 tahun pada 8 Juli 1991. Beckham menandatangani dengan United dengan status sebagai pemain magang. 4 bulan berselang atau 23 Januari 1993, dia mendapat kontrak pertamanya sebagai pemain profesional pada 7 Desember 1994. Beckham mencatatkan debut pertama di Liga Champions ketika United menjamu wakil Turki Galatasaray pada fase grup. Keputusan manajer United Sir Alex Ferguson untuk lebih mempercayai produk akademi United atau dikenal sebagai Narcis Flagging berpengaruh pada performa Beckham. Beckham langsung menemukan posisi yang pas sebagai gelandang kanan dan membantu United meraih double winner yaitu titel Premier League dan FA Cup. Di musim 1998, Beckham menjadi bagian dari skuad United yang menorehkan 3 gelar juara di Premier League, Piala FA dan Liga Champions atau disebut double winner. Apinya di musim tersebut membuat dia menyabet gelar runner up di ajang Ballon d'Or pada tahun 1999. Keretakan hubungan Beckham dan Sir Alex Ferguson terjadi di 15 Februari 2003 ketika United kalah dari Arsenal di Piala FA. Di ruang ganti, media Inggris melaporkan Ferguson menendang sepatu yang kemudian mengenai mata Beckham dan membuatnya mendapat jahitan. Insiden itu berimbas pada penjualan Beckham ke Real Madrid pada musim panas 2003 dengan banderol 37 juta euro atau sekitar 6,4 miliar. Di akhir Agustus 2003, Beckham mengantarkan Real Madrid memenangkan Piala Super Spanyol dengan mencetak gol saat Real menang 3-0 kontra Real Mallorca di leg kedua. Pada 10 Januari 2007, Direktur Olahraga Real Predrag Majetovic mengumumkan Real tidak akan memperpanjang kontrak David Beckham. Sehari berselang, Beckham menyatakan dia bakal bermain di Liga AS atau Major League Soccer atau disingkat MLS dengan memperkuat Los Angeles Galaxy atau LA Galaxy. Pada tanggal 13 Januari 2013, Beckham memperkuat Paris Saint-Germain atau PSG. Di 12 Mei 2013, Beckham mendapatkan gelar Liga dari negara keempat setelah PSG menundukkan Olympique Lyon 1-0. 4 hari berselang, Beckham mengumumkan dia bakal pensiun sebagai pelatih ketika usianya 38 tahun. Beckham menjalani pertandingan terakhirnya pada 18 Mei 2013 ketika melawan Brest. Kali ini dia diberi kehormatan untuk menyandang ban kapten. Beckham berkontribusi atas kemenangan 3-1 PSG dengan memberi assist terhadap gol Blaise Matuidi. Beckham menerima pelukan dari seluruh tim dan standing ovation dari fans. David Beckham memegang rekor penampilan untuk pemain dan penjaga gawang dan juga pemain Inggris pertama yang memenangi gelar juara Liga di 4 negara berbeda. Yang bisa menginspirasi para pemain muda dengan perilaku profesionalisme di baik di dalam maupun di luar lapangan. Kejarlah impianmu itu, walau banyak orang yang mencaci atau menghina kamu, dan buktikanlah bahwa impianmu itu bisa kau gapai.